Oke, teman-teman. Hari ini kita akan mereview pertumbuhan bibit saintsain satu kelabar kita. Ini dia bibit saintsain satu kelabar. Pertumbuhannya sangat seragam ya. Tidak ada yang afkir. Pertumbuhannya sangat bagus. Sangat subur ya teman-teman. Ini. Sangat hijau. Ini umur sawitnya besok genap 8 minggu. 8 minggu setelah semai. Sangat subur ya kawan-kawan. Ini udah mulai mengeluarkan daun 3. Kalau dilihat pertumbuhannya luar biasa ya. Ini bonggolnya mulai gede nih. Ini mungkin kemarin terlalu dalam ya kita tanam, sehingga kayak tertutup begitu. Beda dengan yang ini agak tinggi. Saintsain satu kelabar, mantap. Tempat pembibitannya cukup sederhana aja ya teman-teman, seperti ini. Yang penting ada perlindungnya dan juga ini ya, untuk melindungi dari hama-hama seperti ayam dan binatang peliharaan. Nah, jadi kecambah atau bibit kita itu aman, tidak terganggu. Seperti ini. Sangat subur ya, saintsain satu kelabar.